Pengusaha nasional Bob Sadino Selasa siang dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pasar swalayan milik pengusaha nyentrik itu tutup sementara sebagai tanda berkabung. Usai disalatkan di kediamannya di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, jenazah Bambang Mustadi Sadino atau yang akrab dikenal sebagai Bob Sadino dibawa ke tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ratusan pelayat ikut mengantarkan kepergian pengusaha yang dikenal nyentrik ini. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat meski hujan turun. Rekan-rekan media dari kemarin sudah meliput tentang Bapak Bob Sadino. Alhamdulillah, mohon doanya supaya dilapangkan jalan kuburnya, diampuni segala dosa salah dan hilafnya. Terima kasih banyak ya teman-teman media ya. Assalamualaikum. Di mata rekan-rekannya, Bob Sadino dikenal ceria dan penuh kesederhanaan. Karena beliau orangnya baik sekali. Bukan saja baik hati, tapi memang orang yang pilih sadar kan. Bob Sadino hebat sekali. Mungkin, contohnya yang mungkin salah pada satu anak-anak Tuhan yang jempolan banget. Karena dia bahagia terus. Dia gak pernah susah dia, alhamdulillah. Sebagai bentuk penghormatan terakhir pada sang pemilik, swalayan Kemcik di wilayah Kemang, Jakarta Selatan tutup hari ini. Tulisan pengumuman duka cita kepergian Bob Sadino juga dipasang tepat di pintu masuk swalayan. Bob Sadino alami komplikasi penyakit dan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah selama 2 pekan terakhir. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin petang. Radika Kurniawan, Oktabari melaporkan untuk NET.